Bikra dan berjanji dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan memerintah negeri Johor dengan adil dan saksama. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga taatlah kamu kepada pihak yang berkuasa. Dalam konteks negeri kita, pihak yang berkuasa yang tertinggi ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan itu sendiri. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kedudukan sultan dalam Islam, mana Rasulullah menyebut dalam riwayat Al-Baihaqi dan juga riwayat Muslim, mengatakan bahawa as-sultan zillullah fil ardi man akramahu akramullah wa man ahanahu ahanahullah. Sultan itu ibarat naungan Allah di atas muka bumi. Siapa yang memuliakan sultan, nescaya ia akan dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang menghina sultan, maka Allah akan hina besok dia di hari akhirat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010. Tempoh pemerintahan Baginda Tuanku telah menyaksikan pertumbuhan negeri Johor berkembang pesat menjadi salah sebuah ekonomi terbesar di Malaysia dengan reputasi sebagai destinasi perniagaan yang semakin harum di persada antarabangsa. Tahun 2020 menandakan 10 tahun sejak pemasyhuran Tuanku Sultan Ibrahim. Bersempena dengan ulang tahun keputeraan rasmi Baginda, Royal Press Office Johor Darul Ta'zim membawakan kepada anda imbasan sedekat pemerintahan Baginda Tuanku. Diputerakan pada 22 November 1958, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim merupakan putera sulung kepada Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail dan Almarhumah Encik Besar Hajah Kalsum binti Abdullah. Baginda Tuanku Sultan dilantik sebagai Tunku Mahkota Johor pada tahun 1981 berikutan kemangkatan Almarhum Sultan Ismail dan pemasyhuran Almarhum Sultan Iskandar. Dalam tempoh ini, Baginda Tuanku telah mendalami ilmu-ilmu pentadbiran serta pelbagai aspek lain sebagai persediaan untuk menggalas peranan sebagai seorang Sultan. Ingat ya, dalam kita punya constitution, undang-undang tubuh kerajaan di Johor 1895 menyebutkan antara lain, satu daripada kelayakan untuk menjadi raja ialah kewibawaan, pengetahuan, pelajaran. Jadi daripada situ satu caranya kita dapat memberikan, menanamkan unsur-unsur yang disebutkan dalam constitution. Tindakan yang pertama yang kita buat ialah untuk mengaturkan supaya Tengku Ibrahim ni dapat mempelajari selok-belok pentadbiran dan pengurusan kerajaan dengan menempatkan Tengku Ibrahim itu di jabatan-jabatan tertentu untuk beberapa bulan dan beberapa masa yang ditetapkan. Jadi daripada situ, Baginda amat rajin datang. Dia saya perhatikan dia menumpukan penuh masa dalam mempelajari selok-belok pentadbiran, pengurusan dan machinery of the government. Banyak soalan-soalan yang diajukan kepada ketua jabatan yang mesti memberi jawapan pada dia lah. Itu cara dia dapat mengumpul knowledge, pengetahuan untuk jadi raja yang berwibawa. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita ada peluang, kita akan bawa Tengku Mahkota dan Raja Zarif ni untuk melawat di kampung-kampung dan juga di, bukan saja di kampung, tapi juga di kawasan-kawasan bandar. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apa yang kita buat pada masa itu ialah untuk mengiringi Tengku Mahkota ke kampung-kampung dan menunaikan solat Jumaat. Jadi sampailah sekarang, kalau kita tengok bila Tuanku sekarang, mana-mana Tuanku berangkat, sama ada di masjid ke atau di kampung ke, dia bersalam dengan setiap orang kalau boleh, seberapa boleh, ramai dia bersalam. Salaman dia itu adalah salaman yang sincere,
yang ikhlas. Dia pegang tangan orang tu. Kemudian dia bertanya, hal apa khabar? Bagaimana? Dia cerita. Nama pun dia bertanya kan. Bukan saja taruh tangan berjalan begitu. Dia salam. Sincerity is very important. Ini. Dan ini saja bukanlah pada Tengku Mahkota, bahkan pada semua kerabat dia raja. Perhatikan, mana-mana awak pergi tengok, mesti dia bersalam. Tunggu lama pun tak apa, tapi dia bersalam. Seberapa ramai yang boleh. Melainkan sekarang tak bolehlah pasal COVID. Ya. Dan satu yang kita perhatikan, the simplicity, bukan simplicity lah, satu kesukaan atau tabiat Tuanku ni, dia he's a very simple man. With simple, apa tu, satu-satu dia tak nak menyusahkan orang. Ya. Jadi selalunya sebelum pergi kampung-kampung, dia bercerita dengan saya, Datuk, jangan menyusahkan orang kampung. Kalau dia nak sediakan makan, elok bagus, saya terima. Tapi simple food, dia kata. Saya nak makan segala Melayu kampung. Yang disuka sekali, apa itu, asam pedas, sambal belacan, dia tak nak kambing ke ayam, tak nak. Itu yang simple, sayur nangka, masak lemak ke, sayur itu, sayur ini, itu yang dia nak. Dan si titah dia, saya tak nak duduk atas meja, Datuk. Saya nak duduk atas lantai, atas tikar, bukan karpet. Nak duduk bersila sama dengan orang kampung. Itu yang dia titah kepada saya. Dan makan pakai tangan, bukan pakai garpu sudu. Dia cara-cara dia nak blend, nak sangat mesra dengan orang kampung. Jadi dia, perlakuan dia adalah mengikut kampung. Makan tangan. Sehingga bila dia nak dah makan dan lepas makan, nak basuh tangan, dia tak nak orang tuangkan air. Dia kata, saya nak pergi ke dapur. Pergi ke dapur, basuh tangan dekat tap dapur. Lepas tu masuk ruang dapur ni, jumpalah dengan makcik-makcik bawah kan, kabar ya. Makcik-makcik masak. Aku boleh tanya, masak sedap, boleh tak saya minta sikit mak bekal, mak balik? Tapau. Orang kampung suka. Raja yang betul-betul down to earth. Buatkan semua. Sebagai Raja Pemerintah, Sultan Ibrahim mengambil maklum akan semua perkembangan dalam negeri dan sentiasa bersedia untuk berkongsi idea serta pandangan bersama kerajaan negeri demi kebaikan Johor. Baginda Tuanku juga sering menerima mengadap pelbagai lapisan pihak pentadbiran negeri di mana baginda turut menyampaikan nasihat dan pandangan demi kemajuan negeri. Sebagai Raja Pemerintah, Tuanku selalu berjumpa dengan saya selaku Menteri Besar dan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang membincangkan perkara bersabit dengan kepentingan rakyat dan negeri Johor secara terbuka. Tidak ditetapkan agendanya, malah setiap kali perjumpaan itu Duli Yang Maha Mulia Tuanku sering saja memberi nasihat dan juga pandangan apa yang baik untuk negeri Johor, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri. Kerana Duli Yang Maha Mulia Tuanku menyedari bahawa kuasa bersabit dengan soal agama, soal tanah, soal air adalah merupakan tanggungjawab kerajaan negeri. Dan Bahaduri Tuanku ingin memastikan supaya Johor ini terus menjadi istilah yang Tuanku selalu gunakan, the rice bowl. Isu rice bowl rakyat ini adalah penting. Jadi atas dasar itu Bahaduri Tuanku ingin memastikan supaya masalah rakyat dan juga peranan kerajaan itu adalah bertepatan dengan apa yang dipertanggungjawabkan. Jadi saya merasa amat bertuah kerana Tuanku tidak pernah penat untuk mengetahui perkembangan sama ada program-program kerajaan maupun usaha-usaha kerajaan dalam membantu rakyat.